Marah banget. Ya sebenarnya gini. Sebenarnya apa ya? Iya, itu kan bentuk kasih sayang kita, bukan gimana ya? Saya dan Lesti ini kan memang berangkatnya dari nol. Benar-benar dari anak yang orang yang dari kalangan biasa, benar-benar merintis dari bawah gitu kan ibaratnya. Lalu kita ngerasa bahwa apa yang kita dulu nggak mampu, apa yang dulu kita tidak bisa punya, memberikan untuk diri kita sendiri, sebisa mungkin kita kasih untuk anak. Nah memang istri saya cara bentuk memberikan kasih sayangnya lewat gitu, lewat bagaimana dia memberikan anak baju bagus, memberikan anak yang terbaik lah gitu. Gitu sih. Sering banget ada pertanyaan, kamu lebih baik mencintai atau dicintai? Kalau Dede lebih baik mencintai. Ketika Dede ngasih yang terbaik untuk orang, mencintai seseorang lebih gitu, tulus, insya Allah Dede juga akan dapat yang lebih juga. Leslar so sweet banget bukan? Ya, perjuangan Rizky Billar, Lesti hanya untuk membahagiakan putra mereka, tentunya juga pasangan, sebagaimana diungkapkan oleh Billar maupun Lesti beberapa waktu lalu. Hal tersebut menjadikan semakin romantisnya hubungan antara Lesti dan Billar serta kompaknya dengan putra semata wayang mereka, Abang L. Sinyalnya terputus, marah banget. Sinyalnya terputus, marah banget. Paketnya habis. Ini HP siapa? Handphone Abang. Abang habis, Bun. Ya, nanti diisi ya. Iya. Abang udah makan? Udah dong. Gimana? Dikasih tangan. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.